Sepengetahuan saya tentang persoalan Kendeng hingga menjadi sebuah isu nasional. Dulu mungkin isu tentang rencana bedah pabrik semen dan penambangannya kita lakukan aksi di jalanan yang perlu depan kalau bupati, kalau RBA, depan di dewan. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Mas Intanmu terkenang, hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang gerakan di sini itu lahir secara alamiah, tanpa rekayasa. Kebetulan, sebagian penggeraknya sudah bersahabat sejak kecil. Iya, kami kan hidup di kota kecamatan. Jadi hampir tiap malam kita akan bertemu. Ya, ngobrol hal itulah. Dari situ, justru lahir ide-ide aksi. Gerakan cepat berkembang. Karena tampaknya ada keprihatinan yang sama. Tidak hanya di Tambak Rama, tapi hampir di seluruh wilayah Kendeng.
Cakupannya pun ikut meluas. Bukan cuma soal pabrisme saja di sini, tapi melebar ke masalah lingkungan lain. Ya, salah satunya mungkin melakukan usaha pertanian dan juga ada gerakan penanaman pohon. Nah, itu ini muncul karena melihat adanya dampak dari gundulnya hutan. Di sini hutannya gundul, Mas. Jadi adanya seperti bencana banjir, adanya tanah longsor, dan juga di sini debit airnya berkurang. Itu jelas, Mas. Lewat penanaman pohon, kami coba mengembalikan kesadaran lingkungan ke warga, terutama ke kalangan muda. Aksi ini dilakukan secara massal, bukan hanya oleh warga Kendeng, tapi juga kalangan muda dari Pati, Rembang, Grobogan, Kudus, Demak, dan sekitarnya. Sejak awal ada tiga sisi Kendeng yang harus dicermati: sisi ekologis, sisi sosiologi, dan juga sisi ekonomi. Secara sosiologis, faktanya modernitas telah menggerus kearifan tradisi yang selama ini menopang harmoni dengan alam. Sebagai pihak yang mencoba bicara tentang kerusakan ekologis, kami tak menutup mata terhadap adanya dilema di lapangan. Dilema antara menjaga lingkungan dengan kebutuhan ekonomi warga untuk berladang misalnya. Benar itu, Mas. Itulah kenyataannya. Bagi sebagian warga, terutama yang hidup di gunung, tak berladang artinya merantau, meninggalkan anak dan istri. Meski tentu saja bukan hal yang mudah, tapi penyelesaian menyeluruh bagi Kendeng baru mungkin bisa dicapai bila dilema ini juga dicarikan jalan keluar. Jalan keluar yang mestinya dilakukan oleh negara. Saya tahu sendiri bahwa tambang apapun, apalagi ini tambang skala besar, jelas merusak alam dan sangat membahayakan kehidupan warga. Penolakan ini melingkupi berbagai macam, berbagai unsur dan semua elemen masyarakat. Saja atau kuangkan pada sang sesi. Kalau itu sebenarnya kita melawannya punya wakil organisasi. Kalau di Sinom Widodo kita namanya formasi, Forum Masyarakat Sinom Widodo. Kalau di Lemah Bang ada namanya Kepal, Keluarga Pemuda Lemah Bang. Dan hampir juga di desa-desa lain juga punya organisasi-organisasi semacam itu. Tapi kemudian ketika kita menyikapi sebuah aksi, melakukan sebuah aksi perlawanan, kita seringkali membangun sebuah aliansi. Aliansi antar masyarakat, antar desa, antar organisasi pemuda dan juga yang lain. Contoh ada aliansi Ahli Waris Kendeng ketika kita melakukan Blokade Pantura sekitar 23 Juli 2015 atau kan kemudian aksi yang kemarin kita membentuk aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat. Artinya aliansi ini tidak bersifat kemudian formal, tapi sifat lebih cair. Intinya melakukan perlawanan, menggaungkan perlawanan ini untuk membangun basis massa yang kuat. Artinya kita berusaha untuk menguatkan dulu pondasi perlawanan ini. Basis masyarakat ini harus kita kuatkan dulu. Tapi kemudian ada berbagai orang yang berupaya untuk membenturkan gerakan-gerakan perlawanan ini. Kalau menurut saya ya, silakan kita bergerak dengan cara berbeda dan sebagainya. Kita bergerak bersama-sama agar bisa kembali ke zaman bagi bisa hijau seperti tahun-tahun 70-an, 80-an. Masyarakat kelerengan Gunung Kendeng sini itu memperjuangkan air karena air pegunungan sini untuk penghidupan di masyarakat sini. Semangat kebersamaan. Ada satu lagi yang dikibarkan oleh berbagai tokoh kematian adalah lanjutan dan berdarah. Oh,
gerakan sini itu spontan dari rakyat, Mas. Dan sifatnya itu mandiri. Ya, baik dalam strategi maupun ya pelaksanaannya. Kecuali itu, sifatnya itu sangat cair dan gerakan kita itu seperti gerilya. Artinya ini, Mas. Begitu ada masalah yang dianggap mendesak, kita bereaksi. Jelas. Tapi setelah itu ya kita kembali lagi seperti biasa. Bukan semacam gerakan yang dalam tanda petik, Mas, profesional. Jelas, Mas. Kita ya amatiran, jelas. Makanya yang kita pakai nama itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Pernah kita pakai nama Ahli Baris Kendeng, Kendeng Berdaulat, dan yang terakhir juga kita pakai Selamatkan Kendeng, dan macam-macam lagi sesuai dengan keadaan kita. Itu, Mas, jelas. Anehnya, sebagai gerakan yang tidak berjejak dan tidak menginduk kemanapun, malah membuat kawan-kawan sering menjadi korban bulian. Ironisnya, pembulinya justru dari kelompok yang katanya juga sedang berjuang demi Kendeng. Sebenarnya bukan cuma kami saja yang jadi sasaran bulian. Jelas, Mas. Tapi banyak orang dan pihak lain itu jadi sasaran. Ya, kamu tak tahu lah. Kamu tak tahu, Bang. Mengapa mereka itu tuh hobi banget? Hobi banget, iya. Membunuh karakter pihak lain. Ya, jadi masalah itu, membunuh karakter pihak lain. Aku nggak tahu, Mas. Entah. Bayangkan, ketika ada demo besar-besaran menutup jalan Pantura dan membuat lumpuh selama lebih dari 6 jam. Benar, Mas. Betul. Lebih dari 6 jam. Malah ada yang tega menyebar demo. Padahal itu adalah demonstrasi penolakan pabrik semen terbesar yang diikuti oleh ribuan warga. Tapi malah dibilang bukan warga Kendeng lah, dibiayai pabrik semen lah, dibiayai Pemda lah, mengintimidasi warga lah, membakar bis lah. Fitnah ini disebar kemana-mana, termasuk ke media sosial. Ketika diminta pertanggungjawaban, pembuat fitnah ini malah melarikan diri. Iya. Mecot, berarti. Maksudnya apa? Boh. Mas, boh, Mas. Gak denger, Mas. Aneh, Mas. Yang sering dilupakan, gerakan ini bukan hanya berdaulat dalam gagasan, tapi juga dalam hal pendanaan. Hampir seluruhnya itu ditopang secara gotong royong oleh masyarakat, baik oleh yang mukim di sini ataupun yang sedang merantau. Ini mungkin tidak pernah terpikirkan oleh mereka yang gerakannya itu hanya berdasarkan proposal. Ayo rekojo, bareng-bareng usir pabrik semen. Ayo bareng-bareng usir pabrik semen. Ayo bareng-bareng kendaraannya jetater melu gabung usir pabrik semen. Ayo telur-telur kita harus terus berjuang melawan berdirinya pabrik semen di wilayah Pakis Selatan. Usir pabrik semen. Usir pabrik semen. Bagaimana ya? Proyek yang di bawah ini itu bingung, dibikin bingung. Contohnya, Mas Asya, contoh ini contoh kecil, ya mungkin bisa juga besar. Itu katanya itu menolak pabrik semen, katanya menolak pabrik semen. Tapi yang ikut demo itu disuruh pakai pakaian tertentu. Apalagi yang perempuan itu ada yang disuruh lepas jilbab. Mungkin ya, ya ini sekali lagi hanya mungkin, kira-kira kemungkinan saja.
bener kan mas? Mungkin ya kamu, mungkin mereka itu biar gampang diasosiasikan dengan kelompok tertentu gitu mas. Yang begini ini yang membuat gerakan terpecah belah. Yang ikut pun menyusut tajam. Mungkin tinggal peluang. Jadi kalau ada aksi sangat membutuhkan bantuan dari orang luar. Betul mas, bener. Iya, fakta. Kecuali itu, jargon yang dipakai juga bisa menyesatkan. Nah, hal ini mungkin yang membuat itu orang yang tidak paham tentang kendeng. Jargon lestarikan kendeng sebenarnya kurang atau bahkan tidak relevan. Jargon ini bisa menimbulkan persepsi yang keliru, terutama bagi mereka yang tidak bermukim di kendeng. Dengan jargon lestari, seolah-olah kendeng dalam keadaan baik-baik saja. Padahal fakta di lapangan malah sebaliknya. Nah ini sepertinya banyak orang yang tertipu di sini. Kalau berkunjung hanya saat musim tanam, orang tuh akan menyangka kalau kendeng ini tuh hijau royo-royo. Apalagi mas, kalau dilihat dari udara, akan kelihatan seperti permadani yang sangat hijau dari ujung ke ujung, iya kan mas? Bener kan? Iya. Bener itu kenyataan seperti itu. Tapi setelah panen, hasilnya itu akan terlihat mas kendengnya itu sangat gersang, panas, dan juga kering kerontang. Blas, acur mas. Idiom yang tepat seharusnya adalah selamatkan kendeng atau pulihkan kendeng. Istilah ini terasa lebih pas, tidak saja menunjuk potensi perusakan kendeng yang sedang atau akan terjadi, tetapi juga perusakan yang sudah berlangsung. Nah, sekarang malah ada istilah baru. Apa? Ibu bumi. Istilah baru tuh. Lah, itu kan istilah asing. Tidak ada yang kenal di sini. Yang dipakai di sini itu hanya Ibu Pertiwi. Kan ada lagunya. Ku lihat Ibu Pertiwi. Kan? Itu yang dipakai sejak dulu, yang dipakai masyarakat. Ibu Bumi itu istilah baru. Baru mulai dipakai sekitaran tahun 2016 kalau nggak salah. Iya, kenapa ya? Ya kan? Ya. Tahu nggak? Nggak tahu ah. Iya, jelas ya. Kalau kata-kata itu kan terjemah dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya jelas. Ya, kita kan baca-baca juga. Itu madrid art. Yang saya tahu sendiri mas, itu saya baca waktu pernah baca juga. Istilah itu dipopulerkan itu oleh Paus sejak dilantik itu sekitar tahun 2013 kayaknya gitu mas ya, 2013 ya mas ya, kalau nggak salah. Katanya Paus yang ini memang peduli lingkungan. Kabarnya kalau ada pandemi ya September kemarin akan datang ke sini. Itu yang saya tahu. Nah, yang tidak saya tahu, ini tidak saya tahu loh mas, entah dari mana ceritanya, kok tiba-tiba itu gak ada hujan, gak ada angin, ya mak cegagi lah caranya, cegagi itu. Tiba-tiba dipakai di sini, tidak aneh mas, gak pakai sini tuh, bener, seperti itu. Mak cegagi berarti. Majukan kita, majukan kita, majukan kita, majukan kita.
Selatan. Ini adalah Pantai Selatan.